Felixia. Hai Kira. Okey, Felixia akan bersama dengan kita selama 1 jam di dalam slot inspirasi. Ada banyak yang kita ingin kongsikan bersama dengan anda, tapi sebelum kita bertanya soalan nak interrogate ni. Okey, kita bacakan sedikit profil berkenaan dengan Felixia. Felixia dilahirkan pada Julai 3, 1986, dilahirkan di Kuala Lumpur dan mengikut ketinggian dekat sini 173 cm. Yeah. Wow, tinggi tau. Beratnya adalah 49 kg. Lain-lain tu tak adalah siap bagi measurement ke apa semua, tak adalah ya. Dan Felixia juga memulakan bidang modelingnya ketika berusia 17 tahun. Tak. Habis tu mula sejak bila? 19 tahun. Oh, sejak umur 19 tahun. Okey, lepas mendapat skor 6A di dalam SPM dan juga mendapat Best Student di dalam Art Award dan menamatkan National Service ataupun kalau kat sini kita panggil dia PLKN lah. Lepas tu pada usia 19 tahun, beliau memulakan kariernya sebagai model. Jadi kejap lagi tak tahu, memulakan karier tu sebagai model di mana, bagaimana dan kenapa memilih untuk menjadi model. Jadi kita akan berehat seketika. Anda boleh lihat kami secara langsung di www.mysuarafm.com. Kita dengarkan Feel Surf Hitam Manis hanya di My Suara FM. Takkan masa mereka gunakan Felixia sebagai patung lah, patung hidup kan. So dari situ baru Felixia perasan yang Felixia ada ketinggian tu. Body shape pun okey lah masa tu. Cukup kurus kan, cukup kering. Dari situ Felixia macam berminat lah, ada minat dalam nak masuk dalam bidang peragaan ni. Sebelum memulakan karier sebagai model, Felixia bekerja di mana-mana. Maknanya lepas SPM dah 17 tahun kan. Lepas tu memulakan karier sebagai model pada usia 19. Jadi dalam tempoh 2 tahun tu selepas SPM, apa yang Felixia lakukan? Felixia study fashion design. Fashion design. Jadi kalau ada yang mengatakan Felixia adalah guru di kindergarten. Betul. Masa tu Felixia umur 20 tahun. 20 tahun dan 21 tahun. 2 tahun tu Felixia mengajar sebagai guru tadika. Mesti suka kanak-kanak kan? Okey juga. Okey juga. Okey, jadi pandangan daripada family sendiri tentang bila keputusan Felixia untuk menjadi model. Ada setengah-setengah ibu bapa kita ni, dia akan menghalang untuk kita masuk dalam dunia seni. Semua mereka akan katakan, cubalah cari kerja yang ada masa depan, kata mereka. Yeah. Jadi Felixia menghadapi kesukaran macam tu tak? Mula-mula tu adalah sikit, tapi sebab ayah dengan mama Felixia dah cerai. Felixia ikut belah mama. So mama mula-mula dia memang okey, tapi adalah ibu kan dia terkejut bila nampak anak dia pakai seksi-seksi sikit kan. Sebab mama saya jenis yang konservatif. So tiba-tiba kalau saya pakai macam spaghetti strap ke apa kan, mama macam dia tak berapa suka lah. Dia tak berapa suka tapi dia still support. Faham. Okey, jadi berapa lama Felixia ambil masa daripada umur 19 tahun untuk mencapai tahap yang Felixia nak? Maksudnya, untuk menjadi seorang model. Berapa lama? Berapa lama ambil masa? Macam memula tu mestilah nak cari job, macam susah, standard kan dalam bidang-bidang macam ni? Okey, Felixia gunakan platform dalam dengan menyertai beauty pageants. Beauty pageants. Pertandingan ratu cantik. So yang dari kecil-kecil punya Felixia masuk sampai Miss Chinese World, sampai Miss Malaysia World, sampai Miss Universe Malaysia as well. Jadi pernah terlibat dengan pertandingan Dewi Remaja? Pernah. Tahun bila tu? Tu dah lama lah. Tu tahun 2006. Tahun Syah Al-Yaya menang. Oh, tahun Syah Al-Yaya menang. Okey. Tak apa. Lepas ni kita nak tanya pula kesukaran Felixia. Bila Felixia dah mengambil keputusan untuk bertudung ni, kita akan tahu sebentar lagi. Tapi anda kalau mempunyai soalan juga, anda boleh ajukan di Facebook fanpage My Suara FM, juga menerusi Twitter rasmi kami dan juga laman web rasmi kami. Kita akan berehat seketika dengan lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu khas Suara FM. Saya tidak kesorangan. Anda boleh tengok dekat video ni, kita ada Felixia Yip di konti My Suara FM. Tadi kita dah tahu sedikit latar belakang bagaimana karier Felixia bermula. Jadi sekarang ni kalau dapat lihat Felixia sudah pun berhijab.
Dan Felixia bukanlah seorang Muslim. Ya, yeah. Okay, jadi apa yang membuatkan Felixia terbuka hati untuk memakai hijab? Okay, Felixia berhijab sebab mula-mula tu memang rasa ingin tahu saja. Mm-hmm. Sebab pun nak tahu juga macam mana kalau saya pakai hijab cantik ke tak kan. Mm-hmm. Tapi lepas Felixia first time pakai, Felixia rasa macam berbeza. Mm-hmm. Macam rasa lebih tenang, lebih selamat, terlindung. Mm-hmm. Macam sebenarnya saya cantik juga kalau nak tak dedah-dedah apa pun. Mm-hmm. Yang tu yang saya rasa tau. Mm-hmm. So after that I slowly get to know how to wear hijab properly kan. Mm-hmm. Macam kena labur lepas dada semua tu. Mm-hmm. And then pelan-pelan Felixia bertekad untuk okay, I want to wear this full time. Mm-hmm. So macam tu lah Felixia start. Jadi pandangan orang sekeliling, terutamanya daripada keluarga, bila Felixia terus memakai tudung. Dari macam tadi Felixia cakap, Felixia hanya terus buat saja. Family pun tak tahu, and then cuma post dekat Facebook saja. Jadi apa pandangan daripada family, daripada saudara mara semua ni? Sebenarnya my mama okay. My mama is really happy because she actually told me yang dia katakan kat saya, sebenarnya mama rasa awak nampak lebih cantik, lebih anggun, lebih tenang lah, muka pun nampak tenang. Mm-hmm. Kan? But yang banyak memberi komen negatif ialah saudara mara yang lebih jauh lagi. Mm-hmm. Mereka macam, mereka akan call my mama and say, kenapa anak perempuan awak pakai hijab, kenapa ni, kenapa tu. Sebenarnya saya tak salahkan mereka sebab mereka tak faham. Mm-hmm. Jadi Felixia ni bila mereka dah cakap macam-macam pandangan negatif, even saya juga ikuti perkembangan Felixia di Facebook, lepas tu saya ada nampak mereka memberikan komen-komen yang negatif. Mm-hmm. Jadi Felixia menangani perkara negatif macam ni macam mana? Sebenarnya Felixia buat bodoh je kadang-kadang. Just ignore lah kan. Benda ni kita sabar je lah, mereka nak cakap apa, bukannya Felixia terganggu secara emosi sangat ke apa ke. So just let them talk kan. So lambat laun mereka tahulah apa kebenaran tu, kenapa saya buat macam tu. Lambat laun mereka akan tahu, mereka akan faham sendiri. Kan lama-lama, yelah, mulut orang kita tak boleh nak tutup. Orang nak bercakap apa pun kita biarkan je mereka bercakap kan. Okay, lepas tu kalau ayah Felixia sendiri, kata tadi ibu bapa sudah bercerai. Jadi ayah tahu Felixia memakai tudung, apa ayah punya reaksi? Sebenarnya saya tak ada berhubung dengan ayah saya dah. Okay, minta maaf. It's okay. Okay, macam dari segi career Felixia bila dah berhijab, macam sebelum ni kita pun tahu yang Felixia adalah model untuk Playboy Bunny, dan bila Felixia sudah memakai hijab dan segala bidang peragaan semua yang memerlukan Felixia untuk membuka hijab semula, bagaimana Felixia menangani dari segi kontrak, dari segi kerjaya sebagai model? Sebab Felixia ni sebenarnya freelance model. Uh-huh. Yang kontrak tu cuma 1-2 kontrak saja yang terikat. Uh-huh. So yang freelance tu semua Felixia tolak. Uh-huh. Felixia reject semua. Kalau macam fashion show yang nak pakai seksi ke apa ke, nak kena tanggal hijab ke semua tu, semua Felixia tolak. Yang cuma tinggal tu adalah yang sebab Felixia masih terikat dengan kontrak tu. So buat masa ni kena sabarlah dulu. Sambil belajar semua tu, Felixia kena sabar. Sampai kontrak tu habis, lepas tu Felixia bebas. Jadi Felixia masih terikat dengan kontrak model yang mana tu? Dan berapa lama lagi masa? Rasanya beberapa bulan lagi dah. Tak lama lagi dah lah ya. Tapi tak apa, sementara tunggu berapa-berapa bulan tu, kena banyak bersabar. Orang nak cakap apa pun, biarkan mereka bercakap. Okey, kita akan berehat, kita dengarkan. Ini adalah lagu permintaan daripada Felixia sendiri. Dan Felixia kata kalau Felixia dengar lagu ni, dia rasa sangat tenang. Jadi kepada anda juga, sama-sama kita berdoa dan juga kita minta pada Allah untuk MH370, di mana semoga pesawat ini dijumpai semula dan insyaAllah mereka berada dalam keadaan selamat. Dan okay, 2:33 minit petang. Panjang lebar kita bercerita. Dan itulah, bila saya dengar lagu Padamu Ku Bersujud pun, sebenarnya saya rasa saya dapat merasai apa yang Felixia rasa. Kalau Felixia rasa apa orang kata,
hati tu rasa tenang and rasa sebab sebab lagu tu sendiri, kerana lagu tu sendiri kalau kita dalam kesusahan kita minta pertolongan pun daripada Allah. Jadi walaupun Felicia bukan Muslim, tapi Felicia mendalami agama Islam. Jadi kepada anda dekat luar sana, tidak ada paksaan di dalam Islam, dan tolong hentikan sebarang spekulasi berkenaan dengan tingkah laku seseorang, perbuatan seseorang, agama seseorang. Jangan sebenarnya kita menghina sesama kita. Kita duduk di Malaysia ni, kita ada banyak kaum, belum lagi yang dekat Sabah, Sarawak, banyak etnik lagi, yang mana masing-masing ada agama masing-masing. Ada yang tak ada agama, ada yang ada agama. Jadi kalau kita sebagai orang Malaysia sendiri mempertikaikan, bergaduh sesama kita sendiri kan. Jadi Felicia Chinese dan Felicia memakai tudung. Saya memang teruja sebenarnya, macam cakap wow. Dan saya doakan memang Felicia akan masuk Islam satu hari nanti, insyaAllah. Jadi sekarang ni saya difahamkan Felicia sedang mendalami agama Islam. Jadi Felicia berguru dengan sesiapa ke, ataupun Felicia melalui pembacaan dan bagaimana? Sebenarnya ada pembetul lah. Felicia baru nak mengenali agama Islam. So, buat masa ni, Felicia memang sedang mencari guru yang sesuai untuk Felicia. Tapi, Felicia tak akan announce. Yes. Sebab Felicia nak fokus. Kalau pergi kelas ke apa, Felicia nak fokus betul-betul masuk. Nak khusyuk dengan apa yang Felicia belajar. Jadi, dah saya ada tengok dekat Felicia punya Facebook. Felicia ada tunjukkan buku-buku Islamik. Jadi, Felicia pergi, ada orang hadiahkan juga kan? Ada juga yang orang hadiahkan, kebanyakan juga yang Felicia beli sendiri. Jadi saya tak tahu macam nak cakap, tapi memang saya macam speechless sebenarnya. Okey, jadi Felicia berkenaan dengan remaja-remaja ataupun orang-orang yang dekat luar sana yang berpandangan negatif terhadap apa yang Felicia lakukan sekarang. Felicia kata Felicia ignore sahaja. Tapi family Felicia macam mana diorang menerima bila nampak macam kalau baca kat Facebook, anak aku kena macam ni, anak aku. Mesti ibu ada kerisauannya sendiri. Macam mana Felicia menangani isu macam tu dengan family? Sebenarnya mama Felicia dia dia masuk sekolah Cina dulu. So dia tak reti nak baca bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. So for now she is safe from all these things. And then Felicia pun tak nak cerita banyak sangat dekat orang tua Felicia, sebab Felicia pun tak nak mereka risau sangat. So tapi mereka faham lah, mereka faham kalau sampai takat Felicia sekarang ni memang ramai yang akan buat beri komen negatif semua tu. Tapi mereka faham lah, mereka support. Jadi dari segi career pula macam mana? Kalau tadi kata sebagai model, Felicia terpaksa habiskan, kena habiskan dulu yang mana dah kontrak dan yang lain Felicia tolak. Career dari segi lain macam mungkin ada macam Felicia berlakon, saya ada tengok hari tu. Lakonan ke macam mana? Macam mana Felicia apa berdepan dengan mereka yang, yelah kadang-kadang orang kata dia nak gadis Cina, tapi Felicia gadis Cina yang bertudung. Kau dia nak Felicia macam mana tu? Tolak je lah. Kalau rezeki tu memang saya punya, dia akan milik saya. Rezeki tu akan milik saya juga. Tapi Felicia cuma akan pilih watak-watak yang membenarkan Felicia pakai tudung dan semua tu. Macam cerita yang baru-baru ni kan, Felicia lakonan pertama kan? Selepas lakonan tu, cerita tu ada tak orang panggil lagi untuk pelakon? Ada, tapi masih dalam discussion. Jadi nanti kita sama-sama nantikan. Jangan terkejut lepas ni Felicia dia bukan model lagi dah, tapi dia jadi pelakon, dia jadi host. InsyaAllah, mana tahu rezeki murah. Okey, nanti saya ada beberapa soalan saya tanya dekat Felicia, dan kalau anda juga mempunyai soalan untuk tanyakan, tapi tolong ikut kita punya slot ya, kita slot inspirasi. Jadi bukan soalan-soalan panas atau gosip-gosip semua, kita tak nak. Jadi anda boleh ajukan di fanpage My Suara FM, juga melalui Twitter rasmi kami, dan juga melalui laman web rasmi kami. Kita akan dengarkan lagu favourite Felicia lagi sedetik lebih daripada Anwar Zain, hanya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Suara ni. Okey, tadi lama kita orang berborak-borak saja. Korang tak nak tanya soalan, sebab korang kata terkedu kan. Tak tahu nak tanya apa kat Felicia, dah terkedu. Tak apalah, kita tak nak bagi anda tanya soalan lah. Kita orang je nak bercerita dekat sini kan. Okey, Felicia, perancangan masa depan untuk karier Felicia sejak dah, kita pun tahu
sekarang ni Felix saya baru nak belajar untuk masuk Islam, tentang agama Islam, perancangan masa hadapan dalam mungkin tengah masa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Perancangan dari segi apa? Career ke apa? Kita cakap dulu mengenai career. Felixia memang suka bidang peragaan, modeling ni semua. Tapi Felixia tahu bidang peragaan ni dia kita tak boleh buat sampai bila-bila pun. So Felixia memang minat bidang lakonan dan nyanyian, walaupun nyanyian ni agak teruk sikit lah sebab tak ada orang nak asah bakat ni. So lakonan ni memang Felixia berminat, tapi Felixia agak selektif dalam pemilihan watak-watak semua. So hopefully Felixia akan dapat dapat lebih tawaran untuk berlakon, dan dalam bidang kerjaya lain Felixia juga ingin ada butik sendiri ataupun it's like a fast food chain. Oh, fast food punya perniagaan lah ni. Jadi sekarang Felixia menjadi duta untuk Gang Nulis Hijab. Gang Nulis kan. Jadi bila menjadi model yang berhijab ni, adakah ianya dimiliki oleh orang Melayu ke butik tu? Wow. Tak, saya terkejut sebab Felixia menjadi duta diorang. Jadi macam yelah, you know like Felixia Chinese yang bertudung kan memang rare. Saya tahu memang rare. Saya tak pernah lagi jumpa perempuan yang bukan Muslim tapi bertudung, agak jarang. Di Malaysia pun saya rasa macam saya tak pernah nampak lagi. Macam Felixia satu dalam sejuta lah kat Malaysia ni. Sebenarnya Felixia sebenarnya pun tak pernah nampak juga. Tapi Felixia tahu apa yang Felixia buat. Felixia nak hijab, and then memang owner untuk Nenglis, orang Melayu, orang Islam. Tapi mereka pun tahu yang Felixia ni bersungguh-sungguh nak pakai hijab. Mereka nampak apa yang Felixia nak buat ni. Mereka ikhlas nak tolong Felixia untuk menggalakkan Felixia untuk lebih kan berhijab semua tu. Dengan lebih proper kan. Sebab dulu pun main lilit-lilit je. tak labur lepas dada. Lepas tu bila dah dah jadi duta ni, banyak juga Felixia yang belajar daripada mereka. Jadi selepas ini, sekarang ni projek apa yang Felixia tengah lakukan selain daripada hari tu drama dah keluar. Projek apa yang tengah dilakukan sekarang? Felixia baru dapat email skrip untuk telemovie yang kedua. Daripada mana? Untuk RTM ke? Astro ke? TV3? Buat masa ni Felixia tak boleh nak cakap dulu sebab belum lagi check email tu. Baru ni nampak masuk. Okay. So ada apa berita terkini Felixia akan paparkan di Facebook. Di Facebook. Jadi macam mana diorang nak berhubung dengan Felixia, melalui Facebook ke, blog ke, macam mana? Kebanyakan masanya Felixia berada di Facebook. Sebab Felixia pun tak ada PA kan. Felixia pun sorang-sorang je buat benda ni semua. So kalau ada peminat-peminat yang hantar message-message tu, memang Felixia hargai semuanya. Tapi masalahnya Felixia ni satu orang, tangan pun sepasang. So tak boleh nak nak baca satu persatu kan. Tapi Felixia cuba sedaya upaya untuk baca lah. Walaupun satu hari tu bertimbun. Lepas tu dekat Facebook kemarin. Dekat Facebook lah. Jadi maknanya boleh cari Felixia dekat Facebook Felixia sendiri, Felixia Yip. Nanti nampak je dekat situ Felixia punya. Kalau type je Felixia Yip, korang dah nampak dah fanpage itu sendiri. Dan boleh terus follow Felixia. Ada Instagram? Instagram ada @FelixiaYipOfficial. And about the Facebook kan, sebenarnya kalau type Felixia Yip memang banyak keluar. Banyak yang keluar, tapi betul. Yang kebanyakan semuanya bukan Felixia yang punya. Felixia punya adalah yang Felixia Yap official page. Oh, Felixia Yap official. Facebook.com/FelixiaYap official. Yang tu saja yang Felixia handle. Yang lain tu bukan Felixia. Yes, boleh cari Felixia Yap Felixia Yap official page. Macam saya tengah buka sekarang ni, Felixia Yap official page tau. Okay, jadi Felixia, pandangan Felixia sendiri berkenaan dengan insiden yang sedang, orang kata secara besar-besaran kita satu dunia pun tahu berkenaan dengan kehilangan pesawat MH370. Jadi Felixia mempunyai kata-kata semangat untuk dikongsikan bersama dengan semua orang.
Felixia harap kita semua tak buatlah spekulasi-spekulasi yang anda sendiri pun tidak tidak pasti semua tu kan, sebab yang kita dengar sekarang kebanyakan masanya dari social media, Facebook semua tu, kebanyakan kebanyakan daripadanya adalah palsu dan hanya diciptakan untuk rekaan, untuk rekaan hiburan semata-mata. Dan saya rasa tindakan itu amat tidak bertimbang rasa dan bertanggungjawab. So, saya harap kalau ikhlas tu, kita doa je lah kan. Kita doakan untuk keselamatan pesawat tu serta penumpang-numpang di dalamnya semua. Jadi itu dia, kita dah bersama satu jam dengan Felixia. Jadi lepas ini saya nak dengarkan kepada anda sebuah lagu baru nyanyian daripada ZRV dan juga Aizat Amdan, yang mana mereka juga akan bersama dengan kita pada Rabu depan dari jam 2 hingga 3 petang. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan My Suara FM. Dan saya akan tinggalkan anda juga dengan sebuah lagu permintaan. Lagu ni lagu favorite Felixia daripada Najwa Latif dengan lagunya Adamu. Jadi assalamualaikum dan kita jumpa lagi kejap lagi dalam segmen Throwback. Okay.